Hai guys, kembali lagi di channel HDP Gaming. Hari ini kita bakal main game horror baru lagi, namanya Monster Kepala Pipa. Kalau beberapa hari yang lalu kita udah pernah mainin game Monster Kepala Toa, dan ini ada game baru tapi monsternya ini kepala pipa ya. Oke deh, sebelum kita mulai main, buat kalian yang baru mampir ke channel kita, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan info menarik dari channel kita, karena kita bakal terus update info game seru lainnya. Oke deh, kita bakal langsung start aja. Ответил. Слышки было замечено проникновение двух сталкеров в зону. Квадрат 254. Отправляйся туда. Проверь основные точки, пока не стемнело. Не забудь доложить результат. Nah, kita langsung mulai main. Nah, untuk gamenya ini grafiknya udah lumayan bagus. Udah keren banget. Oke, kita lari aja. Ini ada mapnya juga di sini. Kalau di game Monster Kepala Toa ini nggak ada mapnya. Kalau di sini kita punya map. Oke, kita nggak bisa terus-terusan lari karena ini staminanya bisa habis. Jadi setiap kita habis lari, ini staminanya bakal berkurang dan kita harus isi lagi. Nah, ini udah lumayan, masih bisa lari. Nah, ini staminanya udah mulai habis lagi. Oh, di sini hujan. Oke, ini kita ikutin titiknya dulu. Karena petunjuknya ini ke arah sini. Oke deh, kita lari aja. Mana nih? Kita belum ketemu sama si monster kepala pipa. Oke, kita lari aja. Nah, ini kayaknya udah lumayan deket. Mana dia? Oh, itu dia tuh. Itu dia monster kepala pipanya. Ada di depan kita. Oh, dia ngamuk. Oke, kabur, kabur, kabur. Kita kabur dulu. Kacau, kacau. Ini staminanya habis dong. Mana dia? Oke deh, kita lari aja. Oke, ini aman. Dia nggak kesini. Oke, dia nggak ada. Nah, ini ada kayak bangunan yang rusak. Kalian harus masuk ke dalam bangunan ini. Nah, di sini kita dapetin kunci. Mana dia nih? Ini kita harus jaga-jaga karena kalau staminanya habis kita nggak bisa lari. Jadi susah buat ngindarin si monster kepala pipa. Oke, kita harus sisain setengah minimal. Oke, ini sisain dulu. Karena dia larinya lumayan kenceng, jadi bahaya banget. Aman, dia nggak ada.
Nah ini nggak ada ya. Ini aman. Keren-keren. Kita bakal naik ke atas. Ini pemandangan dari atas pastinya bagus banget. Karena gue suka sama grafiknya ya. Ini grafiknya keren. Karena di bawah ini berkabut jadi nggak kelihatan ya. Oke, ini tinggi banget tangganya. Nah, kita udah sampai di atas. Oke, dapat crowbar kita. Sekarang kita turun ke bawah. Ini lari aja. Ini aman ya. Kita nggak bakal jatuh karena ini ada pegangannya di pinggir. Nah, sekarang udah nggak hujan. Oke, ini kita harus hati-hati nih. Ini gua nggak tahu dia ada di mana. Oke, nggak ada. Oh, itu dia tuh. Itu dia tuh ada di depan kita. Untung staminanya ini banyak, jadi kita bisa lari. Oke, kita habisin aja. Ini supaya jauh ya dari dia. Oke, ini tempat yang tadi. Tunggu dulu nih. Ini monsternya ada di mana nih? Oh, di sini mah hujan lagi ternyata. Mana dia nih? Oke, ini aman, dia nggak ada di sini. Ini sebenarnya kita harusnya ke sana kayaknya nih. Oh, hujan lagi sekarang. Oke, ini gue mau lari tapi takut staminanya habis. Oke deh, nggak apa-apa. Kita coba lari dulu tapi sisain sedikit. Jangan sampai staminanya ini habis banget. Oke, sisain sedikit. Nah, itu dia tuh. Itu bangunannya. Kita harus ke sana dulu. Oke, aman. Dia nggak ada. Nah, ini tadi ada papannya. Papannya udah kita buka. Oke, dia nggak ada di sini. Jadi, kita lari aja. Ini lumayan jauh jaraknya. Jadi kita harus lari. Sedangkan staminanya ini gampang banget habis. Nah, kita udah sampai gerbangnya. Ini kita buka. Dan kita harus ambil sesuatu di sini. Ini nggak bisa, kita butuh kunci kedua. Sekarang kita ambil dayung. Nah, ini udah mulai nggak hujan. Kalau udah mulai nggak hujan ini grafiknya bagus banget. Oke, kita harus hati-hati nih. Ini gua nggak tahu nih dia ada di mana nih.
Mudah-mudahan gua nggak papasan sama dia. Ini kita udah setengah jalan, jadi jangan sampai mati nih. Duh, ini kok gua kalau muter-muter gini gua jadi bingung ya. Ini gua jadinya mau ke arah mana? Sedangkan kalau kita nggak muter-muter, ah, duh kaget. Tuh dia tuh. Kaget gua. Ada dia tuh. Gua nabrak pohon, gua pikir itu dia. Kaget gua. Oke, dia udah ke sana. Kayaknya kita lari aja. Nah, kita udah ketemu lautnya, oke. Ini laut apa sungai ya? Gue pikir ini laut, tapi kayak sungai juga karena di situ ada pulau lagi. Oh, kita harus hati-hati nih. Karena kita takutnya ada dia di sini. Kayak enggak ada. Nah, kita sampai nih. Kita sampai perahunya. Nah, dayungnya kita taruh di sini dulu. Oke. Sekarang kita harus ambil crowbar yang tadi kita tinggal. Ini crowbarnya ada di sana. Lumayan jauh lagi. Oke, kita isi dulu staminanya. Terus ke bangunan yang tadi. Oh, itu dia tuh, ada di depan. Oke, kelihatan. Ini walaupun berkabut, ini masih kelihatan sedikit. Ini tempat tadi kita ninggalin crowbar kita. Tapi hati-hati, takutnya monster kepala pipa ini kesini. Oh, ini udah mulai hujan lagi. Mana? Ini dia nih. Ini crowbar kita. Oke, sekarang kita harus balik lagi ke laut. Laut apa sungai dah, sama aja ya. Kita harus balik lagi ke perahu kita. Nah, untuk monster kepala pipanya ini dia bisa tahu-tahu ada di air. Karena dia bisa nyebrang ke pulau sana. Kan bener ada di air kan. Baru gua bilang. Ternyata dia lagi ada di pulau sana. Oke deh, kita lari aja. Jangan sampai kita ketemu sama dia. Oh, tuh dia tuh. Oke, tunggu dulu. Ini dia ada di depan kita nih. Nah, ini hujan nih, jadi gua nggak terlalu kelihatan. Mana dia? Ini aman, kayaknya dia nggak ada ya. Gua nggak tahu nih dia kemana nih. Oh, itu dia tuh. Dia ada di pulau sana. Padahal gue mau nyebrang ke sana. Oke deh, nggak apa-apa. Kita naik perahunya. Oke, lari. Nah, itu dia tuh. Dia nyebrang lagi. Oke, dia udah pergi.
Nah, kita dapat kunci yang kedua. Oh, tidak. Ada dia. Oh, dia kesini, men. Kabur, 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 kabur. Oh, tidak, 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 tidak. Oh, deket banget dia. Oh, kacau. Bisa mati nih gue nih. Nah, itu dia tuh. Untung ya. Untungnya dia berhenti. Karena stamina gue udah habis banget. Dan kita gak bisa lari lagi. Sedangkan ini jalan buntu. Jadi kita kejebak. Oke, kita harus hati-hati. Sambil nunggu staminanya ini penuh. Kacau. Dia ngelihat kita. Oh, itu dia tuh. Dia ada di laut. Oke, ternyata dia bolak-balik di sini aja. Nah, dia di sana. Oke deh, kita lari aja. Oke, kita balik lagi. Nah, di mana dia nih? Hampir ya, kita hampir aja mati sama dia. Ini gua nabrak pohon. Oh, tidak tuh. Dia ada di belakang kita. Oke, kita kabur aja. Kita harus kabur yang jauh. Nah, ini aman. Oke, kita lari lagi. Ini staminanya cepet banget habis nih. Jadi kita harus jaga-jaga terus. Tapi kayaknya ini udah lumayan jauh ya dari si monster kepala pipa. Jadi kita lumayan aman. Oh, tidak, di belakang ternyata. Aduh. Mati gua ya. Padahal dikit lagi kita selesai. Kita udah punya kunci terakhirnya dan ini gamenya ini jadi tamat karena guanya mati. Aduh, parah banget. Oke deh, buat kalian yang udah nyaksin video game kita hari ini, makasih banget. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Besok kita bakal balik lagi dengan video game selanjutnya, jadi kalian tunggu aja.